Halo, assalamualaikum sobat Kopak TV. Kita sekarang mau melakukan pendongkelan bonsai murbei. Sebelum kita memulainya, sebaiknya kita minta izin dulu sama penunggu bonsai murbeinya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian, berdoa dulu. Ternyata akarnya panjang, teman-teman. Nah, ternyata bonsainya tidak terlalu dalam. Dan ini kelihatannya agak mudah lah untuk pendongkelannya. Orang itu batas gaji saya, gajimu bro. Bandung kawan. Bahan murbei. Berapa mah kayak hasil yang kemarin anakmu? Oke sahabat Koplak TV, ini proses bahan yang mau dijadikan bonsai, namanya murbei. Batangnya sangat karakter sekali. Untuk proses pendongkelannya, medannya agak miring. Kelihatannya
itu berkuah, tidak bertuah tapi berkuah. Bahannya ini sangat berkuah. Begitu sahabat Kuplak TV. Dan luar biasa sekali untuk dijadikan bahan bakalan bonsai. Dan kelihatannya itu juga sangat karakter. Dan bahan bonsainya ini ada di lahannya orang lain, milik orang. Kita harus minta izin dulu sebelum melakukan pendonggelannya. Begitu sahabat Kuplak TV, mari saksikan. Lah Gun, ini mau gunting menak terus. Pecah wis enggak tak lamusan. Thank you.